pernah minta sebelumnya saya bisa menjadi suami, bisa menjadi suami dari seorang kita mungkin yang besar dalam keluarga dan apalagi sekarang setelah sudah lama menikah kami sudah berkarya ini ada juga kata mana lah lewat tangan sekarang ini bilang itu saya ya mudah-mudahan dengan namanya tanggung jawab saya sekarang mengajarkan ada adik seorang anak yang menghiasi keluarga kami dengan sebuah kesetaraan yang akan dibuat saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi membuat saya menjadi seorang ayah yang semakin bertanggung jawab jadi seorang ayah yang selalu tahu apa yang diprioritaskan tapi sekarang saya alhamdulillah pertama beban saya dimana saya kan sekarang lagi membentuk sebuah korporasi dengan banyak karyawan yang mudah-mudahan lewat wadah yang saya sediakan ini akan banyak orang-orang yang bisa bekerja di bawah pusat saya artinya akan banyak tempat lapangan kerja dari orang yang mana itu adalah sebuah cita saya dan bisa membuka lapangan kerja. Kemarin sempat seleksi tidak datang ke Palu sekarang nggak ada pandemi kalian kenapa? Ya karena lagi ada kesibukan syuting juga yang kesibukan yang nggak bisa diatur makanya nanti ada waktu di area-area apa mas? Pengen punya anak lima juga biar rame gitu. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya.
Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.